Apa ini? Apa ini? Terlalu gemes aja. Oh guys, welcome back to my channel. Ya, jadi kali ini kita bakal nge-reaction Fahmi dan Ratu ya. Yang ini lagi muncul terus di FYP gue, ya meresahkan banget. Apakah Farhat balik lagi? Fahmi, Ratu ya, Farhat, yo, siapa yang dulu ngikutin Farhat udah jalan setahun ya? Kan dari 2022 ganti ke 2023. Ya dulu sempet Fahmi entah diselingkuhi atau putus ya gimana, tiba-tiba si Ratu langsung sama Fajar, agak aneh sih. Dan sekarang balik lagi ke Fahmi. Iyalah, Fahmi udah ada rumah. Tapi gak apa-apa sih, ya suatu hal yang it is keren juga sih balik lagi Farhat. Karena gue kenalnya Fahmi ya karena dulu Fahmi sama Ratu sih ya emang. Tapi endingnya kok Fahmi ditinggalin terus sama Una, tapi kalau sama Una udah gak bisa lagi ya. Una pun langsung dapet koi ya, cowok koi. Gak apa-apa bos, Anda jomblo tapi harus kebeli rumah ya kayak Fahmi, keren banget. Nanti cewek datang sendiri. Ya intinya sih ini lebih ke ekspresi-ekspresi mereka ya. Dan ini gue pengen nge-reaction kalau muncul di FYP gue sih di podcastnya Atta sih. Di podcastnya Atta. Padahal video ini sempat di take down kemarin, tapi dibalikin lagi ya videonya. Padahal asik banget tuh Farhat, Fahmi, Ratu kayak aww. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di klik tombol like dan di komen dan di subscribe dan di subscribe. Subscribe gitu, langsung aja kita mulai videonya, let's go. Pertama yang muncul di FYP gue adalah ini. Ternyata Fahmi dan Ratu saling kangen. Gemes. Oke. Kan tuh ternyata gak kalah sih juga. Coba kita lihat deh. Ada kan videonya ya. Kan aku tadi bingung susitan mana ya. Yang lo itu. Oh. Ini pertama kali ke AHA ya. Iya. Itu ke podcast kita yang awal. Apa itu belum ada ya? Siap TV nih. Tapi oh. Itu hubungan. Tapi coba. Momennya kangen gak? Ya satu, dua, tiga. Ya, kangen. Ya. Iya. Sama-sama kangen guys. Ini. Aduh. Padahal masa lalu biarkan berlalu. Tetapi dikangen-kangenin. Aduh. Apakah akan comeback next? Pertama kali Ratu podcast bareng lagi ngebucin atau Aurel gemes. Meledak. Aduh, balik lagi nggak Farhat nih. Next. Ratu udah putus sama si Fajar, koma. Ratu lagi single, oke. Okay. Cowok sih sekarang? Single ya? Tahu nggak sih, terakhir aku tuh ketemu sama Ratu berapa bulan yang lalu ya? 5 ada kali ya? Pokoknya tahun lalu deh. Belum lama tuh aku sempat bikin konten berdua kan, terus aku ngobrol, yeah. Tapi dia sama cowoknya masih baik-baik aja. Cowoknya yang mana? Si Fajar ya. Siapa Fajar namanya? Ya. Hah? Oh, kamu Fani? Oh, Fajar, ya. Yeah. Oh, kamu emang suka yang depannya huruf F ya? Kebetulan deh. Iya. Bener kan kebetulan tuh. Aku tuh, aku ini kamu loh. Apa emang kamu carinya yang depannya fa gitu? Enggak. Oh, enggak. Fahmi, Fajar ya. Emang ketemunya. Enggak, gitu cuman ya? Aku bingung waktu itu pas ketemu pertama kali, waktu terakhir ketemu sama aku tuh dia masih baik-baik aja sama pacarnya. Tapi kenapa kamu tinggalin mantannya? Kenapa kamu tinggalin Fajar? Dia jadi sedih loh. Fajar sad ya, sad lo ya, Fajar sad. Kan itu. Sampai nangis di mana? Emang putusnya kenapa? Aku penasaran. Oh iya, silakan deh. Boleh enggak sih nanya? Adalah. Oh. Ini keren ya podcast Atta sama si Aurel kayak. Si Atta hobi yang suka ngelucu, si Aurel hobi yang membawa perasaan. Jadi podcastnya dapet banget sih. Next. Ku tak pernah ada rasa. Agak, janda. Balikan sama mantan atau bertahan dengan pasangan yang toksik. Satu, dua, tiga. Wah, enggak. Apa ini? Apa ini? Terlalu gemes aja. Tapi kau tak pernah memengerti. Oh, di PH
Tegas. Sesimpan di hati. Enggak, ini enggak. Wah, terlalu gemes anjay. Dipegang dong pipi. Disenggol-senggolan. Oh ya, senggol-senggolan gitu, boy, boy. Gokil. Next. Video yang ini muncul di FYP gue ya, teman-teman. Kalau terulang ya emang ini muncul gitu. Cuma soundnya agak beda aja. Di malam ini. Ah, enggak bisa ini. Fahmi Ratu comeback. Oh. Ih, lucu juga ya. Bisa gitu senggol terus Ratu ketawa sama Fahmi dipegang pipinya. Apakah kalian sama apa yang kupikirkan? Kayaknya mereka bakal balikan. Ya, harusnya sih. Udah pegang-pegangan pipi, udah senggol-senggolan. Kalau cowok tanpa ada perasaan enggak mungkin melakukan kayak gitu ya. Karena gue cowok, jadi gue kalau gue ada perasaan ya gue bakal kayak gitu juga. Oke, next. Guys, ini lagunya copyright ya. Sorry, gue gak bisa nampilin. Lagunya copyright. Cuma ini momen yang bikin lucu. Anjir. Senggol-senggolan bos, makanya. Tatap-tatapan dah. Ah, padahal di sini soundnya masuk banget sih, soundnya masuk banget karena momen-momen yang bikin senyum-senyum sendiri. Yes, ini momen-momen yang bikin senyum-senyum sendiri. Soundnya masuk banget, cuma gue nggak bisa nampilin ke kalian soundnya ini karena copyright ini gue nain lagu apa. Selamanya, up nafas ini. Ya intinya itu, kalau gue nyanyi kayaknya nggak bakal kena copyright karena suara gue jelek dan nadanya nggak beraturan ya. Oke. Next, video selanjutnya. 2, 3. Oh, ini yang ditanya ya. Balikan sama mantan atau bertahan dengan pasangan yang toksik? Oke. Okay. Lanjut. Ulang. 2, 3. Kanan. Balikan sama mantan. Oh, ah! Tapi sekilas mirip guys mereka berdua ini ya. Mirip teman-teman. Nih. Hidungnya sih. Kalau hidung gua kan kurang aja gitu ya. Kalau mereka hidungnya ini mirip guys kalau mereka ketawa ya. Ya ada persamaan wajahnya ya. Wah, Mira tuh. Pegang. 2, 3. Ulang. Kanan. Balikan sama mantan. Oh. Kalau mereka nanti upload vlognya, gue bakal nonton nih. Gue harus nonton sini vlog mereka berdua lagi. Ah, dulu kalau di YouTube kan mereka terus ya sering booming ya. Iya, Fahmi Ratu. Apalagi gue paling inget banget saat Fahmi ngasih sepatu kalau nggak salah ya, sepatu Jordan ya. Iya. Dari Farad ya? Enggak bisa lo cari kita, lo cari kita. Maksudnya gimana? Ah, gimana? Gimana? Ulang. Lebih dari Farad ya? Enggak bisa lo cari kita, lo cari kita. Maksudnya gimana? Farad, lebih dari Farad ya? Gak tau maksudnya. Yang penting lebih dari Farad ya? Enggak bisa lo cari kita, lo cari kita.
gue solusinya, ini gue gak ngerti, solusinya adalah baca komen ya. Sumpah gue nontonnya senyum-senyum mulu. Iya, yeah, lo bukan solusi gue Jin ini. Queen, Fahmi bilang apa sih? Nah ya ini apa nih? Fahmi bilang apa? Kak Fahmi gak bisa lucuan kita. Apa sih? Fahmi bilang cantik bukan sih? Hah? Gak bisa lucuan kita maksudnya Fahrat itu lagi sweet dan itu sama pacarnya. Wow. Enggak lah. Skip next. Yang paham lanjut di komen ya. Next ya. Ini ada satu video yang dimana viewersnya besar. Ini harus ditonton. Podcast Fahmi dan Ratu udah upload lagi ya. Oke, okay, ya. Ini yang gue bilang kalau podcast ini sempat di take down videonya tapi dibalikin lagi ya. Pet lagu Bang Atta dan Kaurel sama nah, Fahmi. Apa yang apa? Gimana sih? Kamu gimana? Dipeluk, cuy. Pak. Ini terakhir saya tadi. Iya atau tidak? Ya. Iya atau terakhir tidak, nggak boleh lihat. Oh, iya atau tidak, balikan. Fahmi Ratu udah nggak bisa balikan lagi. 1, 2, 3. Ya kok lama jawabnya? Mikir, kenapa? 1, 2, 3. Gengsi. Senggol-senggolan gak tuh? 1, 2, 3. Oh lucu bang. Aduh sakit dia sayang. Tuh gitu doang. Duet. Ah. Iya sih video yang ini sih, part ini sih yang paling bagus menurut gue dari semuanya. Gimana guys? Kalau Fahmi Ratu comeback ya. Oke, okay, yang menonton video fullnya mungkin kalian bisa nonton untuk di talk apa tuh? Ya itulah tadilah ya. Pokoknya kalian ketik aja lah di manapun ya gitu. Siapa yang di sini setuju Fahmi sama Ratu balikan? Kayaknya deh. Gue sih setuju aja karena gue kenal mereka, muncul di FYP gue ya mereka berdua. Dan emang YouTube-nya juga selalu ratusan ribu viewers terus kalau mereka berdua. Ya udahlah, gue tetap support aja mau sama siapapun, sama Una. Una udah gak bisa ya. Padahal emang gak mau juga sih Una. Jadi kok beruntung banget ya jadi Fahmi ya. Yaudah guys, oke okay, thanks guys yang udah nonton video ini. Yang setuju Fahmi balikan, komen aja di bawah. Jangan lupa di like dan di komen ya. Langsung aja kita lanjut videonya buat besok. Gue ngebahas apa yang muncul di VP gue lagi. Dan so, gue di sini gue minta maaf misalnya kalau gue ada salah kata. Karena gue mau ngingetin lagi buat temen-temen yang baru nonton video gue. Di sini gue kalau nge-reaction gak pernah namanya pakai script. Jadi ya apa aja yang langsung reaction ya langsung ya diri dari diri gue. Kalau misalnya gue ada salah kata. So, gue minta maaf namanya gue juga manusia. Kalau memang kata-katanya baik ya silahkan diambil baiknya, buang sisi buruknya. Dan di sini gue Fadli, sampai ketemu di next video. See you again. Goodbye. Bye-bye. I'm gonna make it.